guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di dunia air tawar di Taman Mini ya guys ya. Jujur, sumpah, di sini kalau menurut aku murah banget guys masuk ke sini ya. Karena kalau kita lihat dari sekilas aja, ini tuh akuariumnya ada banyak. Di depan sini juga udah ada beberapa ikan ya, kayak misalnya ini ada Super Red Arwana ya, sebagai primadona Indonesia ya guys ya. Selain itu juga di sini ada ini deh. Ini tuh butuh banget ya seorang kita nih ya. Kalau misalnya kita ada informasi seperti ini tuh bermanfaat banget deh. Andai kata nggak ada guide-nya juga, kita bisa tahu gitu loh arwananya gimana. Di sini juga misalnya ada edukasinya juga untuk menyimpan telurnya gimana, habitat aslinya juga gimana. Jadi selain ada arwananya, di sini juga informasinya lengkap banget guys. Kita tuh tiketnya cuman 30.000 per orang ya. Ini aku cuma berdua sama Adit. Nih, tiketnya kayak gini, cuman 30.000 doang guys masuk sini ya. Paling tadi sama masuk kita bawa mobil sama dua orang, di depan tuh habis 60.000 ya. 60.000 tambah 30.000 tambah 30.000. Kita cuman habis sekitar 120.000 aja guys ya berdua di sini. Kalau misalnya kita 3 orang, 4 orang juga jatuhnya nggak terlalu mahal lah guys ya. Kita bakal bahas apa aja yang ada di sini. Yang pertama tadi kita udah lihat juga ini arwana. Ternyata ini dari ini loh, dari Suk Enpang loh. Ini disumbangkan oleh Suk Enpang nih. Jadi kayak gini nih arwananya nih, salah satunya. Cakep ya. Ini tanpa tanning loh. Tanpa tanning apa-apa dia bisa kayak gini guys. Di sini juga ada penyimpan telurnya gini ya. Jadi teman-teman juga bisa baca lah. Pokoknya di sini kayak arwana tuh umur 3-4 tahun dia 60 cm. Jantan akan mengikuti betinanya. Nanti ikannya jadi dia telurnya di dalam mulut. Kayak gitu-gitu teman-teman bisa baca deh ya kalau misalnya kesini ya. Kita langsung aja lanjut deh guys. Di sini ada Black Ghost. Black Ghost ini adalah ikan hantu ya. Bahkan di sini juga ada beberapa ikan hantu lainnya guys. Ini lebih ke ikan-ikan ini sih, ikan-ikan pipi sih. Tuh ada ikan trompet, ada ikan pisau kaca juga di sini. Kita lihat ya. Black Ghost mana? Black Ghost biasa ya, banyak ya ini Black Ghost nih, ada banyak nih. Kita lihat yang lain juga guys. Ada yang lain enggak di sini? Lihat yang lain nih. Itu yang warna warnanya itu Black Ghost juga. Juga ya? Iya, mana lagi ya? Ini ada 3 ikan di sini, ada 3 jenis ikan. Kayaknya dia pada ngumpet sih. Tapi bagusnya sepertinya ini kayak gini ya. Maksudnya dia Black Ghost semua gitu loh. Terus dari enclosure-nya juga kelihatan angkernya gitu ya. Kayak angker gitu guys. Ini bagus banget, ini cakep banget guys, dan cocok banget buat naruh Black Ghost di sini. Ternyata ada ikan, dia juga bisa mengeluarkan listrik tuh dia. Ikan listrik tuh, ada elektroreseptor yang kemarin kita pernah bahas ya, elektroreseptor ada organ listriknya juga, tapi mungkin listriknya itu nggak terlalu gimana-gimana kali ya guys ya. Teman-teman bisa baca aja sendirilah, tapi ini bisa hampir 800 volt nih, aku nggak tahu kan. Maksudnya apa ya, pokoknya teman-teman baca aja di sini ya. Kita bakal langsung aja ke sini guys. Wow. Dit, ada diskus dit. Biasanya tuh yang kayak gini tank tuh diisi air laut dan isinya biasanya ikan hiu. Kenapa ikan hiu? Karena dia kan bulat nih. Jadi ikan hiu kan selalu muter dit. Kalau bulat kayak gini dia bakal muter terus. Tapi ternyata ini diisi diskus ya. Diskus bagus banget. Iya, ada parinya loh di situ. Alga eater segala, ada pari juga. Coba kita muter ke sini dit. Sini dit. Ada pari dit. Mana sih? Kelihatan nggak sih? Tuh ke situ tahu black diamond ya itu ya? Nih. Kelihatan nggak? Nggak tahu deh. Tuh ada pari di situ. Kelihatan nggak dit? Dia berkamuflase guys. Ternyata kalau ada ikan pari kayak gitu, substratnya jangan warna hitam ya. Dia jadi nggak kontras tuh. Tapi ada ya, ikan pari segala guys. Ini diskus bagus, taruh di sini. Kita lihat lagi di sebelah sini ya. Ini ada manfish juga guys di sini. Dia bagus sih, manfish. Ternyata manfish itu adalah orang tua yang baik katanya guys ya, atau good parents. Karena si manfish ini merupakan salah satu anggota ikan cichlid. Oh ternyata dia cichlid ya maksudnya ya. Seperti mujair dan nila, dan sifatnya itu tuh dia khas dalam keluarganya menjaga telur dan anaknya. Ini dia guys. Walaupun dia agak agresif, jadi kita tahu ya kenapa dia agresif ya. Karena memang sifat dia itu menjaga telurnya, jadi memang dia cukup agresif dibanding ikan-ikan cichlid lainnya guys. Keren sih, ini bagus juga ya tempatnya, terawat sih kalau menurut aku ya. Ini ikan Denisoni Miss Kerala Fish. Oke, jadi kayak gini, bagus banget. Dan ini ada ini guys tuh, semacam ini apa, habitat-habitatnya nih, ada di sungai ini dan sungai ini. Kita lihat juga bagus, dia schooling gitu ya tipenya ya, bersama-sama bareng sama ikan-ikan yang lainnya. Ini mungkin kalau dari ukuran udah cukup besar kali guys. Suka dijual juga sih kayak gini ya, di tempat-tempat akuarium, aquascape kayak gitu pasti ada yang jual kayak gini. Yuk kita lanjut yuk. Nah ini nih pokoknya ini salah satu ciri khas di sini guys. Gila ini gede banget guys. Sini dit, kita bahas dari dekat dit. Gila ini red-tailed catfish, gila ini segede. Oh my god guys, gede banget. Ini makannya sebanyak apa ya? Itu di atas kita ada ikan pari, Dit. Ini di atas kita ikan pari. Kita bisa lihat mukanya ikan pari, lucu banget. Gila ikan pari ya. Teman-teman di sini benar-benar kayak bisa tahu loh, di sini ada ikan apa aja ya. Ada ikan dokter fish, gurarufa. Gurarufa ini jenis ikan kecil-kecil yang bisa buat ini biasanya, Dit, buat terapi biasanya nih. Ada oxidoras juga di sini, ada genghiskan, bahkan ada arwana juga di sini, ada arwana pino, silver, ada red-tailed catfish sama ikan sultan nih. Baru tahu aku ada jelawat sultan fish, guys. Ini ikan sultan, benar-benar ikan sultan ya. Kita coba cek di sini, Dit, mana ikan sultan, Dit. Tah, di mana ya? Ikan sultan? Kita tidak bisa melihat. Oh, itu ikan sultan di atas, guys. Backlight dari itu ya?
Ya bisa kelihatan ya, itu ternyata ikan sultan ada di atas, guys. Apa ini juga ikan sultan? Apa ini dia ikan sultan nih? Soalnya mirip-mirip nih. Ini kali ya, Dit, ikan sultan, Dit. Iya, mengingatkanku, gede banget ya. Ini mengingatkanku kepada seseekor yang ada di rumah ya, guys ya. Ini Pedro, Pedro versi ini kayaknya. Aku bilang bukan, bukan. Versi warna biasa aja. Ada ikan baung juga di sini ya. Nih, ada ikan patin juga. Ikan patinnya gede-gede ya. Ini ikan pari juga, guys. Aku nggak tahu itu jenis ikan pari apa ya. Kok kebalik-kebalik gitu sih. Ini ikan pari. Kenapa lagi nih di sini nih? Nih. Ini ikan tapah kalau nggak salah namanya nih. Ikan tapah ya, ini sejenis ikan lele-lelean juga. Tapi ini gede ya. Gila sih, ini gede banget, guys. Kenapa lagi nih? Ini rattle catfish pokoknya yang ini. Tadi teman-teman lihat ya. Tuh, ini rattle catfish. Itu ada rattle catfish yang lagi ngambil oksigen di sana ya. Jadi ikan vertikal. Ini Genghis Khan ya. Gila sih segede ini, Dit. Dit, segede ini ya, Dit. Gila, ini gede banget. Ini berapa kilo? Sama-sama. Keren ya. Bayangin ini ngasih makannya, guys. Tiket 30.000 tapi ngasih makan sebanyak ini, gila. Ini baru satu loh. Ini oksidoras nih. Oh gila sih, gede banget. Ini mahal banget kayaknya deh bikin kayak gini. Maksudnya kalau kita nih pintu masuk ke rumah kita kayak gini gitu, Dit. Welcome, selamat datang. Kita pintu masuk kayak gini nih, keren banget sih. Kita lihat lagi nih, ada pacu nih. Pacu bisa gede banget kayak gini ya. Ini pacu ini? Iya, ini pacu bisa segede ini, Adit. Demi Allah, ini ikan bawal gitu loh. Yang aku bingung satu, itu kenapa bocil di situ nggak dimakan ya? Malah berteman sama bocil yang ada di sana ya. Ini gila sih, aku baru di sini aja udah terpana gitu, guys. Udah melihat keindahannya ya. Ya kita coba masuk lagi yuk. Sumpah, ini ada juga di sini ikan gurame. Wah, Dit, ini mau banyak banget, Dit. Sumpah, ini ada apa lagi di sini? Gila sih, ini banyak banget ya. Ini ikan cupang, guys. Tiap jenis ikan cupang ada di sini nih. Half moon, pelakat, cooper. Tuh, cupang-cupang ya. Pecinta cupang ya. Ternyata di sini ada cupang juga nih. Ada galaksi-galaksi gitu, ada apa nggak tahu. Ini pokoknya ada blue rim juga nih di sini, Dit. Ih, keren ya. Pernah kesini nggak, Dit, sebelumnya, Dit? Ih, keren tau. Maksudnya baru di sini udah keren ya. Ini ada ikan cupang lagi, guys. Half moon, pelakat. Pokoknya ada nama-namanya juga di sini. Jadi teman-teman pun nggak ada guide-nya juga di sini. Bisa pinter gitu, Dit. Kita lagi ya di sini ya, ikannya. Ikan serit nih. Kalau nggak salah nih ya, ikan serit, ini kan crown tail. Mana coba lihat dia ada di sana lagi, guys. Nggak kelihatan ya. Jadi, kalau menurut bentuknya tuh kayak gini, Dit. Dan tahu ini ditemukannya di mana? Di Indonesia, setahu aku ya. Jadi crown tail ini tuh orang yang nemuinnya tuh orang Indonesia yang memberi apa ya, kayak semacam eksperimennya, terusnya keluar ikan serit atau crown tail ini orang Indonesia. Keren guys di sini ya. Kita lihat, kalau aku sih paling suka ikan-ikan di sini tuh ikan cupang adalah ikan-ikan yang seperti mana ya? Seperti inilah yang aku suka, yang kayak gini-gini. Ini aku suka yang kayak gini-gini, yang warnanya tuh warna-warni gitu, guys. Keren banget, mantep banget pokoknya dia. Kita bahas ke sini lagi, Dit. Ini jenisnya ikan sepat coklat. Nah, dia terlalu coklat ya sampai tidak terlihat. Guys. Wow, ini ada apa nih? Ini ada ikan sepat rawa di sini. Seharusnya, tapi entah dia di mana ya. Kalau ini nggak terlalu terawat sih, tapi masih oke lah. Kita langsung aja masuk ke sini, guys. Di sini ikan gurame ya. Gurame kaloi. Seperti ini bentuknya, guys. Ini lucu banget ya. Wih, galak, guys. Gurame bermental ini, Dit. Berani yo sini maju. Galak dia, Dit. Ini ikan apa nih? Tambakang. Kising gurame. Sumpah aneh banget. Ih, aneh banget. Baru pertama kali aku lihat yang kayak gini. Aneh banget, guys. Mukanya emang kayak mau mencium gitu loh. Terus dia kayak segi panjang, persegi panjang gitu, Dit. Rata banget bentuknya. Ini gurame Padang nih. Kalau gurame Padang, ini salah satu gurame yang sering. Ini ya. Oh, ini guys, gurame Padang ini nih. Ini salah satu gurame yang sering nih. Dan dia bisa galak juga, guys. Ini salah satu gurame yang pengen aku punya dan masukin ke kolam. Ini keren banget. Oh, galak banget, guys. Mentalnya bagus kayak gabus. Galak sih, kenapa bisa galak? Galak banget. Galak. Lucu. Ini guys ya. 1, 2, 3, mangap. Bisa mangap-mangap begitu ya. Gurame Padang, tapi ini mungkin variannya yang albino kali ya. Ih, galak. Pengen punya, Dit. Kita harus punya yang kayak gini ya. Kita harus punya, guys. Kita bakal cari yang seperti ini. Galaknya lucu banget. Kita lihat lagi ya, di atas ini ada gurame blue sapphire, guys. Pokoknya kita di sini bakal santai aja. Kita bakal bahas, bener-bener bahas dan ngelihat lebih detail ada apa aja di sini. Karena jujur aja aku terpana dan aku kayaknya sampai sore pun betah di sini, guys. Hey. Halo, ini gurame, tapi ini guramenya mentalnya jelek nih. Makanya dia dikasih tank mate sepertinya ya. Supaya mental dia bisa bagus sekali, guys. Hey, ini apa nih? Sedang ada perbaikan di sini ya. Tapi sebenarnya di sini tinggal diisi. Ikan juga bisa sih, sama dibenerin filternya. Ini juga gurame angsa namanya, guys. Ternyata gurame galak ya. Ini juga sama, Dit. Ini angsa karena mungkin kayak angsa kali ya mukanya ya. Ternyata gurame juga ada banyak jenisnya ya.
yang suka digoreng gurame yang mana aku juga nggak tahu guys. Pokoknya ini gurame angsa, gurame Swan Giant gurame, dan gedenya kayak gini deh. Mungkin agak gelap ya, tapi teman-teman bisa lihat secara sekilas lah. Dan di atas harusnya ada gurame kumpai dan si gurame kumpai kumkum longfin gurame, tapi tidak ada guys karena sedang ada perbaikan. Di sini juga nih ada edukasi tentang benih gurame. Teman-teman bisa screenshot aja ya kalau misalnya mau lihat ya, walaupun agak gelap sedikit, tapi nanti bakal coba diedit sama Faisal. Yuk kita masuk ke sini, Dit. Wow, Dit. Nah, ada apa ini? Tidak ada apa-apa guys di sini ya. Oh, ini nyambung guys. Nyambung di bawah sini ada kaca-kaca gitu. Ya Allah, Dit, ini Dit. Ya ampun, Dit. Ngeri, Dit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ih, takut lompat eh. Sini-sini takut lompat, Dit. Berani berenang sama dia, Dit. Taruh kolam nih yang kayak gini nih. Ini harapan imagi gas guys. Bisa segede ini guys. Ini kayaknya bentuknya agak cacat. Dia semacam apa? Bungkuk ya. Yang ini bungkuk nih. Wow, gede banget ya. Harapan imagi gas ini adalah ikan air tawar terbesar di dunia guys. Nih teman-teman juga bisa lihat di sini ada spesiesnya, Harapan imagi gas. Dia makanannya ikan, krustasea, katak, di habitatnya di sungai danau, dan panjang maksimalnya bisa sampai 4,5 meter. 4,5 meter deh. Adit melihat aku cukup tinggi kan? Aku ini tinggi 183 cm. 4,5 meter berarti 2 kali lipat dari panjang aku, bahkan 2 kali lipat setengah guys. Itu bisa gede banget. Dia tuh di sungai Amazon di Amerika Selatan. Jadi memang dia jadi monsternya di sana, Dit. Makanya banyak apa ya? Kemarin kan sempat ada ya kasusnya Arapaima itu dilepas di sungai, Dit. Di sungai apa gitu, aku agak lupa. Makanya sekarang pemerintah tuh lebih tegas lagi kalau misalnya orang pelihara yang kayak gini-gini tuh udah nggak dibolehin. Karena memang bisa segede ini, Dit. Ngeri ya. Dikirain ikan apa gitu loh. Padahal ikan Arapaima. Dan ini pasti makanan juga sehari bisa banyak sih. Ini dengan kolam seluas ini aja ya. Kalau menurut aku buat 3 ekor Arapaima ini kurang luas. Masih harus lebih luas lagi. Dan kalau kita lihat-lihat mungkin dia punya walaupun besar kayak gini, tapi dia tipe yang suka ngumpul-ngumpul rumpi, Dit. Karena mereka nggak saling pisah. Tiga-tiganya ada di sini. Di situ nggak ada apa-apa. Padahal mereka bisa aja jalan ke sini, terowongan, dan ke sini, guys. Tapi mereka benar-benar kayak bersama-sama. Kita lanjut lagi ya. Wow, gila. Ikan aligator platinum, bagus banget. Walaupun ini mulutnya kayaknya agak cacat ya. Dia gak simetris tuh, kayak agak cama sedikit guys. Tapi ini bersih banget guys. Bersih banget, Dit, ini, Dit. Biasanya kan ada cocok kayak item gimana gitu kan. Dia benar-benar kayak sama kamera tuh tau ya. Dia tahu ya. Coba aku di sini, Adik coba sorot dari sana, Dit. Kita lihat badannya, Dit. Putih banget ya. Maksudnya nggak ada bercak hitam atau gimana? Ini adalah ikan aligator platinum, guys. Ini ada di sini juga, kayak variannya platinum yang sudah berhasil dibudidayakan juga. Teman-teman bisa baca juga di sini ya. Yang liar itu seperti ini warnanya. Oh, dan ini adalah donasi dari Kaluki Hakim. Kaluki Hakim channel nih, teman-teman subscribe ya. Aku jadi ingat ya, Kaluki Hakim ini orang pertama yang ngebolehin aku, yang nge-okehin aku waktu mau collab sama orang, guys. Jadi kalau teman-teman tanya, aku pertama kali collab sama siapa? Sama Kaluki Hakim. Waktu subscribers aku tuh masih 57 ribuan kalau nggak salah. Emang baik banget orangnya, dan sekarang jadi wakil bupati kalau nggak salah ya. Indramayu sukses terus kalau Kaluki Hakim, by the way. Keren banget ini, walaupun mulutnya aneh ya, kayak jerapah mulutnya. Nggak tahu deh. Halo, keren guys. Yuk kita lanjut lagi. Di sini masih banyak nih, masih banyak ya di sini ya. Ini ada arwana jardini guys. Nih Dit, arwana jardini mutiara hitam dari Papua. Keren ya, kayak ada batik-batik gitu ya. Cuman sepertinya dia memang agak sedikit cacat guys, karena sungutnya cuma satu tuh kalau aku lihat-lihat. Jadi di sungutnya doang bro, cuma satu ya. Iya, oh iya. Harusnya kan ada dua tuh. Tapi keren ya Dit ya. Keren sih. Maksudnya dia kelihatan gagahnya gitu guys. Aku sempat punya, tapi emang aku dikasih ke saudara aku. Dan sekarang udah agak gede. Tapi kalau gedenya lagi jadi kayak gini, warna hitam. Keren. Kita lihat lagi guys. Di sini ada super red nih guys. Ini sepertinya yang sudah ditanning kayak gini, Dit. Sudah agak ditanning. Wow, warnanya nggak main ya, bukan main ya. Ini apa nih? Kayaknya dihibahin juga nih dari sini nih. Kalian ya, dia ikutan promosi juga di sini. Tapi bagus guys ini, keren. Mahal sih ini pasti harganya, Dit. Matanya agak cacat kayaknya nih. Dia turun ke bawah, matanya turun. Tapi bisa dioperasi sih yang kayak gitu. Nggak masalah ya. Yang pasti dia keren. Kita lihat lagi di sini. Ini red banjar. Jadi ya, teman-teman di sini tuh udah bisa membedakan juga antara arwana-arwana yang lain ya. Ini red banjar kayak gini. Dia tuh kalau kecilnya mirip banget sama super red setahu aku. Cuman dia kalau ditanning gimana pun, kata Karonal kemarin ya, kita tanya-tanya, dia nggak akan bisa merah. Dia merahnya hanya di beberapa titik aja. Dan ini juga asli dari Indonesia guys. Endemik juga dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan makanannya seperti biasa ya, sama-sama yang lain ya, kayak gitu. Keren ya, Indonesia ini banyak banget hewan-hewan yang keren. Ini tiga arwana ini, tiga-tiganya dari Indonesia guys. Kita juga bisa lihat di sini, ini ada Dorado. Keren ya, tempatnya begini ya. Wow, ini sepertinya dia sendirian guys. Salah satu ikan predator juga, yang setahu aku tuh dia harusnya punya tempat yang cukup luas harusnya, Dit. Karena dia berenangnya benar-benar kayak muter-muter terus gitu loh. Keren sih ini guys. Dia bisa sampai 130 cm. Dan itu bukan ukuran yang kecil ya. Biasanya di megateng-megateng juga suka ada dia. Karena dia ini ikan yang cukup aktif dan muter-muter terus guys. Aku suka ikan ini, keren banget. Dan salah satu ikan predator yang mantep banget guys. Ini apa nih? Ini Florida Gar. Oke, kalau tadi di situ spatula, dan ini keren banget.
keren ya, maksudnya gede kayak epic sendiri gitu ya. Ini dia jenisnya spatula, Dit. Spatula ini jenis yang nggak akan terlalu gede. Teman-teman mungkin bisa lihat dari sini kali, Dit. Nih, ini ada dua ekor. Dia spatula, bisa kelihatan jelas ya dari mulutnya juga. Dia nggak segede yang... bukan spatula, sorry, ini Florida, guys. Bisa kelihatan juga dari mulutnya, dia nggak terlalu kayak yang spatula. Dan dia tipenya lebih santuy ya. Dia diem aja di bawah sini. Are you okay? Dan mereka sedang saling mencintai, guys. Jadi bucin ya ternyata ya. Keren sih, ini keren ya, bagus ya. Ada apa lagi di sini nih? Ternyata ada ruangan marketing pun di sini. Tetap ada ikannya, guys. Ini ikan piranha, guys. Piranha. Ini kayaknya jenisnya RBP kali ya. Cuman ada 2 ekor ya. Kayak yang di rumah ini, cuman ini lebih gede. Dan kalau piranha semakin gede tuh dia semakin kayak ngejendol gitu keningnya, guys. Makin jenong gitu loh. Ini cuman ada 2 ekor, tapi sebenarnya piranha walaupun kita tahu dia hewan koloni, kalian pelihara 1 ekor pun masih bisa, Dit. Enggak akan stres juga, biasa aja gitu loh mereka teh. Cuman ya gitu. Tipe-tipenya kalau misalnya mereka ada teman, pasti mereka ngumpul kayak Rapaima tadi. Keren ya, guys ya. Dia dari Brazil. Sip, kita langsung aja. Kemana lagi nih? Aku nggak tahu rutenya, jujur aja. Tapi yang pasti kita mencoba untuk ke segala tempat yang ada di sini, guys. Ini apa nih? Wah, ada sungai. Apa ini? Apa ini, guys? Ini benar-benar layak banget disebut dunia air tawar, guys. Keren ya. Kita lihat patin albino. Wow, keren, guys. Patin albino. Ada arwana juga ya di sini ya. Aku nggak tahu itu arwana apa. Apa supreme kali ya? Tapi dayungnya bagus banget, guys. Dayungnya gede. Nggak terlalu kelihatan ya? Gerakan air. Tapi dayungnya kelihatan tuh, bagus dayungnya. Ada labi-labi juga di situ, Dit. Tuh, di sana tuh. Bulus-bulus, kelihatan nggak? Hati-hati ya. Bulus, guys. Kelihatan ya, Dit, ada bulus ya. Wow, keren sih ini. Ini bagus, guys. Ini keren ya. Patin albino, dia jenis ikan yang benar-benar keriling-kuriling terus. Jadi bukan tipe ikan yang diem. Kayak ikan hiu ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di kolam kayak gini, ini walaupun ukurannya masih kecil, tapi dia indahnya luar biasa, guys. Jadi, Dit, kita coba lanjut lagi. Keren ya. Oh, keren banget tahu ini. Ini pakai artificial nih. Pohonan-pohonannya. Jadi walaupun nggak dirawat pun, dia masih oke lah. Yuk, kita naik lagi ke atas. Wow, Dit! Arwananya banyak banget, Dit! Arwana sama ikan koi di sini. Teman-teman juga bisa jadi referensi ya di sini ya. Bawa pakan harusnya. Iya, Tapi nggak boleh lah. Gila, bawa pakan dari luar. Jangan memberi makan. Tuh, tidak boleh memberi makan di sini ya, guys ya. Dit, jangan menjadi sesat, Dit. Tapi di sini kita bisa tahu, Dit, ternyata ikan koi itu bisa dikomteng sama ikan arwana dan indah banget. Keren. Walaupun ikan arwananya nggak terlalu kontras ya, karena dia dasarnya hitam kayak gitu, arwananya juga cenderung hitam. Supaya ini kayak kita sendirian di sini, Dit. Ini nggak ada siapa-siapa karena kita kesini hari Rabu, di mana bocil-bocil sedang sekolah, guys. Karena di sini tuh banyaknya anak-anak katanya ya, yang datang ya. Yuk, kita naik lagi ke atas, guys. Ini dia nggak ada niatan buat loncat gitu ya. Ini dia, atau mungkin ada yang loncat ya, ke bawah ya, ada aja sih kayaknya. Ini jenisnya ikan nila. Dan di sini ada nilainya, ada nilai yang warna hitam aja, dan ada nilai yang warna-warni, guys. Tapi ada yang slayer juga di sini. Keren sih, mantep, guys. Oh, ini kita bisa naik ke sini ternyata, Dit. Ke gua-guaan. Kita coba ke sini yuk. Ini apa lagi di sini nih? Ini ada apa lagi di bawah sini? Nanti ya, kita bakal ke bawah sana ya. Bagus ya. Bagus loh, aku jujur, guys. 30.000 ke sini loh. Sebagus ini loh. Ini bagus konsepnya ya. Ini memang dikonsepin seperti ini. Ini bayar listriknya aja berapa nih begini nih? Ini mesinnya pasti gede banget, guys. Kemana ini kita? Wah, ini ada ruangan lain nih. Oh, dari tadi itu. Tadi kan dari sana. Kita naik ke sini, ternyata masuknya ke sini, guys. Ini ada ikan ketang-ketang putih. Salah satu ikan yang sering ada juga. Kalau kita di abang-abang jualan tuh di Jalan Peta, di Muara, tuh di Bandung, sering ada yang kayak gini. Jangan salah, guys. Dia durinya beracun. Hati-hati berarti ya, buat teman-teman yang pelihara ini. Jadi dia hidup di air Muara. Biasanya dia berarti di air Payau ya. Distribusinya juga di Indonesia. Ukurannya sampai 28 cm, itu lumayan gede. Dan memiliki duri atau sirip yang beracun. Racunnya ini tidak mematikan, tapi racunnya ini mudah ditawarkan dengan merendam luka dengan air hangat. Oh, jadi kalau kena racunnya, kita langsung rendam ke air hangat, guys, tangan kita ya. Next, kita coba cek ke sini. Ini ikan apa ini? Apa nih? Mana ikannya nih? Oke, ini dia ikannya. Ikan ini malas banget kelihatannya ini dia. Namanya Lica Gonch, Bagaricus Lica. Kita lihat mukanya dia, betapa magernya dia. Ini adalah teman-teman di hari Minggu ya, pengen rebahan. Sumpah ini mah definisi rebahan sih. Kalau dia dikasih HP, dia pasti buka Instagram, scrolling sampai malam, guys. Bohong aja lu. Ini mukanya aja bener-bener definisi orang mager ya. Tuh, lihat di matanya tuh. Dan dia nggak peduli sekitar, bodo amat ya. Bodo amat, bohong amat, bodo amat. Di sini ada ikan organik buat teman-teman buang sampah ya. Teman-teman jangan buang sampah sembarangan. Ini teman-teman juga nih bisa nih di screenshot aja ya kalau misalnya mau tahu informasi-informasi di sini. Oh, ini pergabusan, guys, ikan gabus ya. Berarti kalau di sini ada gabus, deket-deket sini berarti akan ada exhibition gabus mungkin ya. Tapi tidak ada ternyata, guys. Di sini tulang gabus, Dit, apa Rapaima ya? Oh, Rapaima kayaknya ini. Ini sepertinya adalah tulang Rapaima, guys. Kayak gini, Dit, tulangnya. Nggak ada tulisannya sih di sini ya. Cuma kalau dari anatominya, sepertinya ini jenis Rapaima. Ternyata dia ada tulang-tulang yang ke atas gitu ya. Di sebelah sini nih.
Tuh. Nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi dia ada tulang-tulang yang benar-benar naik ke atas gitu. Ngeri ya. Kita lihat lagi guys di sini. Ini kenapa nih? Ini baung ya? Ini baung jaksa kalau nggak salah namanya. Baung kali ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu guys. Aku takut salah. Tapi kayak baung sih. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ini apa. Karena di sini ternyata tidak ada informasinya. Tapi nggak masalah lah ya. Karena dari tadi informasinya sudah sangat jelas. Ini ikan yang cukup galak sepertinya. Dan dia habis makan kayaknya, Dit. Terlihat dari perutnya yang masih gendut. Ini apa nih, Dit? Nggak tahu ya. Ini sepertinya nggak ada apa-apa. Arwana kepala 2. Arwana kuda, arwana kepala 2. Oh, mungkin dulunya di situ tempat arwana kepala 2. Tapi namanya kepala 2, pasti dia lebih rentan guys untuk meninggal dunia ya. Ini kita kemana lagi, Dit? Pinggir ya? Jadi kita turun lagi guys, terus sini aja dah. Wah gila sih, ini keren banget sih. Ini keren banget guys. Kesana ya, yang situ ya. Masih ini sih, Dit, masih terkesima gitu loh. Asli keren sih. Keren guys. Oh mantap, kita jalan aja. Guys, kita di sini lanjut lagi. Apa nih? Langfish, Amerika Selatan. South America Langfish. Dia tuh bener-bener bisa bernafas di darat guys. Jadi ya, di masanya ketika dia sedang kekeringan, nanti dia tuh kalau nggak salah tuh bakal ada membrannya, dan dia bisa masuk ke dalam tanah. Itu tuh dia bisa tidur sampai musim hujan tiba. Musim kemarau dia tidur sampai musim hujan tiba guys. Dan bentuknya kayak gini, kayak belut ya, mukanya kayak nggak niat tuh. Dia ikan kayak apa ya, monster gitu loh. Ngeri ya. Oh ini dia lebih jelas Dit, mukanya Dit. Itu Dit, lucu Dit. Mukanya kayak ini ya, ada corak-coraknya gitu. Kayak dari suku-suku pedalaman gitu mukanya ya. Mungkin suku-suku pedalaman juga terinspirasi dari dia guys. Lucu sih Dit, halo. Ini jenis ikan yang cukup kuat. Kalau nggak salah umurnya itu bisa benar-benar panjang. Kayak gitu ya. Ini apa lagi nih? Wow Dit, kumpulan ikan-ikan lele. Lucu banget. Nih, sebelum teman-teman lihat lelenya, bisa lihat juga informasi di sini guys. Dia dari Ekuador, Guyana, Brazil, Venezuela, Kolombia, Peru, dan Suriname, juga Bolivia ya. Dan ini dia, subspesiesnya apa? Semacam ikan baung juga dia, yang berasal dari sungai Amazon. Dan tumbuhnya bisa sampai 1,8 meter. Adit, gila, 1,8 meter itu setinggi aku guys. Tapi kan dia kan nggak cuman besar ya, dia kan gendut ya. Dia udah tinggi dan gendut. Ini ukurannya kalau kita... Nih, misalnya aku tiduran di sini ya. Nih, sorry ya, aku tiduran di sini. Dia ukurannya bisa segede ini guys. Dan ini berarti masih bisa tumbuh lagi, Dit. Wow. Ada berapa ekor di sini, Dit? Coba hitung, Dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor yang kita lihat di sini. Dan 6 ekor pun sepertinya sudah seperti memenuhi tempat di sini ya. Gila sih ini kerennya, Dit ya. Aduh, pengennya punya di rumah yang kayak gini satu aja gitu loh. Tempat kayak gini satu aja di rumah, guys. Gila, itu keren banget. Ikan lele seperti yang ikan lele pada umumnya, dia tuh lebih ke nocturnal sih. Jadi dia lebih aktif banget ya dan berburu di malam hari. Walaupun sepertinya kalau dikasih makan pun dia tetap mau, Dit. Yang kayak gini tuh gila ya makannya. Gila guys, mulutnya gede banget. Oke, kita lanjut lagi, Dit. Ini tempat apa nih? Keren ya. Bagus juga nih tempat kayak gini nih. Oh, Dit, ada planaria, Dit. Gedenya begini, Dit. Planaria, Dit. Itu cacing kalau udah gede begini, Dit. Ini gede banget, gede ya. Di sini kita melihat cacing, guys. Ini ada ikan-ikan apa, aku nggak tahu. Namanya takut salah. Wow, Dit, peacock bass. Teman-teman lihat juga tuh informasinya. Ternyata dia suka disebut merak air ya, gila banget ya. Jijik banget semua. Peacock bass jadi merak air, guys. Ada peacock bass, ada ikan Oscar juga. Di sini juga ada ikan Oscar kumpai dan ikan Oscar albino jenisnya ya. Kita bisa langsung lihat di sini, guys. Peacock bassnya cuma satu ya. Dan peacock bass ini biasanya kalau orang pelihara, itu tuh langsung banyak, Dit, biasanya. Dan ada dari berbagai jenis. Ini kayaknya jenis yang mono yang biasa. Biasanya tuh orang pelihara ada jenis mono, ada jenis Orinoco, Azul, ada jenis apa lagi ya, pokoknya banyak lah. Pinima, Brocopondo, wah banyak guys. Ini kayaknya jenis yang biasa, yang mono. Ini ada Dutch juga nih, tapi terlupakan ya dia ya. Padahal ini juga salah satu ikan dari Indonesia juga nih, bagus. Tapi ini coraknya biasa aja guys, hitam gitu. Tapi kata si Kak Ronald, dia bisa berubah warna ya, Dit ya. Kayak bunglon ya. Jadi sepertinya ini dia memang sedang hitam aja warnanya. Nah ini Oscar Slayer, bagus. Warnanya keren ya, apalagi yang ini nih, dia slayernya lebih terlihat dengan jelas. Aku suka banget liatnya jujur. Oscar albino pun bagus. Dan ini Oscar ukurannya masih cukup kecil, Dit, kalau segini, Dit. Mungkin remaja lah. Karena dia kalau ukuran maksimalnya mungkin bisa segede ini nih, ukuran maksimal Oscar. Kayak gitu. Keren, bagus, dan menarik juga. Di sini ada ikan buta, guys. Ikan buta, Dit. Bener-bener di gambarnya pun tidak ada matanya, Dit. Tuh, kita lihat memang bener dia tidak punya mata. Bener ya? Guys, dia bener-bener buta, guys. Tapi dia lagi dikasih makan tuh. Dia walaupun buta, tapi tahu ya ada makanan di mana ya. Di atas itu dia lagi makan, kalau Adit lihat. Di pojok sana, Dit. Nah, tapi dia bener-bener kayak makan sendiri, guys. Karena mungkin buta ya, yang lain nggak tahu dia kasih makan. Jadi yang lain pada di bawah sini, Dit. Tuh, lihat ya. Dia mencari makan. Kasihan banget, guys. Dia udah kayak ayam. Matok-matokin ini. Matok-matokin pasir. Dia lagi cari makan, nih. Di sini ada banyak banget ikan buta, ya. Tapi jujur, aku nggak pernah lihat tahu di pasaran ikan buta kayak gini, ya. Ini jenis ikan emang cacat dari sananya? Atau semua ikannya kayak gini? Atau gimana? Cuman, kalau di alam asli, pasti dia ribet sih, Dit, hidupnya. Iya, sih. Bayangin aja, ya. Dia matanya nggak ada. Tiba-tiba ada predator. Dia kan gelap, tuh. Tek, kemakan. Tiba-tiba gelap juga, gitu kan. Kayak gitu, guys. Ini ikan cacat atau ikan apa sih? Tapi kayaknya nggak sih. Emang kayak gini, kayaknya, guys. Mexican tetra namanya. Dari
Meksiko berarti dia ya. Aneh banget sih. Di sini juga teman-teman tuh bisa tahu beberapa ikan unik yang mungkin teman-teman tuh nggak pernah lihat sebelumnya, dan di sini namanya dunia air tawar. Jadi emang benar-benar dunia air tawar, semua air tawar, guys. Di sini juga masih yang tadi ya. Ini masih yang tadi ini, ikan buta. Berarti si ikan buta tuh dari sana sampai sini banyak, Dit. Berarti banyak pisan ya. Iya. Banyak banget loh ini ikan buta. Kasihan ya, mereka tunanetra semuanya. Kita bisa lihat sini. Ini ada ikan kemilau dolar, guys. The shining dollar. Ikan dolar blackberry. Banyak ya ternyata namanya ya. Dia bisa sampai 12 cm. Ini kalau misalnya emang kita benar-benar mau buang waktu di sini tuh bacain semuanya sambil kita apa ya, kayak mengedukasi diri, itu bisa banget. Ini ikan dolar kayak gini bentuknya. Tapi ini kayaknya ada beda sih, Dit. Ini ada yang kayak gini, yang hitam gini ya. Jenisnya beda. Ada yang hitam kayak gitu jenisnya, dan ada yang kayak gini nih. Ini kayak macan gitu. Sepertinya emang jenis yang berbeda, guys. Spesies yang berbeda juga ya. Kita ke sini, ikan neon ya ini ya, tetra. Nggak ada informasinya sih, guys. Tapi ini mah sering banget banyak dijual di pasaran ya, ikan neon tetra. Di sini, Dit. Yo ampun, Dit, ikan cameh, Dit. Sini-sini, Dit. Nah, ini dia. Cameh ya mulutnya ya. Wow. Ini emang cameh dari sananya sih kelihatannya. Karena kalau kita lihat-lihat hidungnya ada tuh, lubang hidungnya. Kayaknya memang dia cameh dari sananya, Dit. Bukan karena luka atau gimana. Yang sebelah itu. Ah, cameh jadinya kayak gitu. Tapi ini sepertinya juga morphnya ini platinum ini. Kalau yang tadi di depan yang punya Mas Luki kayaknya Snow White sih kalau nggak salah namanya. Ini bisa segede ini, Dit, yang di rumah, Dit. Gila ya, ini gede banget ya. Nih guys, fosil hidup, living fosil. Ikan aligator, ini yang platinum nih. Tuh, gila, dia bisa sampai 3 meter, Dit. 3 meter tuh ukuran yang sangat besar, Dit. Gila, gede banget ya ukuran maksimalnya. Ini berarti dia belum maksimal, Dit, segede ini, Teh. Berani nggak berenang di sini, Dit? Oh, ya ampun. Ini keren banget, guys. Ya Allah, sangat amat keren ya. Ini benar-benar isinya cuma ikan aligator doang. Ini juga, ya ampun, ini kenapa mulutnya begini? Kenapa mulutnya begini? Kayak onta, guys. Ini teman-teman juga bisa baca di sini ya. Nggak tahu nih, nggak terlalu kelihatan. Kayaknya ini gelap banget soalnya. Susah lah ya. Pokoknya teman-teman, ya lihat aja lah ikannya lah kayak gini. Ini jenisnya apa nih, tiger catfish kali ya. Setahu aku namanya tiger catfish, guys. Tiger catfish ini emang dia suka agak cacat di mulut gitu, Dit. Nggak tahu cacat, nggak tahu kayak gitu ya. Cuma setahu aku sih dia harusnya nggak kayak onta begini, tapi kok temannya juga kayak onta ya mukanya ya. Sepertinya dia memang satu keluarga besar, guys ya. Mukanya kayak onta semua, guys. Di belakang sini juga masih ada ikan tuh, Dit. Bisa lihat ke sana. Ini jenis ikannya berbeda, guys. Ini jenis spesiesnya itu baung Rafael ya, ternyata namanya Hamburg catfish. Dan dia juga keren, nggak kalah keren juga, sama-sama bagus. Warnanya aneh, guys. Sejenis catfish juga sama. Yang aku kerenin di sini tuh airnya bening semua, Dit. Iya, benar. Rata-rata airnya bening semua di sini, guys. Filternya bagus berarti. Yuk kita cek lagi. Ada cupang paradise di sini. Ini cupang tapi dari paradise deh. Dan bentukannya aneh ya. Tapi cupang ini berbeda dengan cupang yang biasa, guys. Dia bisa digabungin. Dan mereka adem ayem aja di sini. Perutnya juga gendut-gendut sepertinya. Mereka memang benar-benar kekenyangan di sini. Ini ada ikan jelawat, guys. Bisa sampai 1 meter. Dan ini ikan keren banget. Ini keren banget. Kayak gimana ya? Kayak National Geographic, tau nggak sih? Kalau misalnya di video footage-footagenya itu tuh ikan lagi pada begini ya. Oh guys, ternyata memang aslinya seperti ini. Ini sepertinya dibuat agak black water gitu, Dit. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin warnanya agak kegelap-gelapan kayak gitu airnya ya. Sepertinya memang sengaja dibikin seperti itu, guys. Supaya dia lebih mirip dengan habitat aslinya mungkin ya. Teman-teman juga bisa baca di sini nih. Ternyata dia dari Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Thailand, dan... Iya, ternyata emang dari Indonesia juga dia. Kayaknya ini juga dipancing suka ada dah. Tapi nggak di daerah Jawa, Bang, nggak ada ternyata deh. Dia bukan di daerah Jawa tuh, di daerahnya sini. Yuk, kita lanjut lagi, guys. Kankah? Dia terbalik. Terbalik lagi dia, guys.